Sekarang kita udah di part terakhir, outro, karena verse di chorus-chorus yang kedua itu relatif sama, cuman tadi udah sempat dibahas kalau yang kedua ada sinkopasinya doang di pre-chorus ke chorusnya, dikit hentakan di situ, hentakan distorsi. Sekarang kita ke part di mana bagian terakhir dari lagu ini. Part ini menurut gua lumayan eksplosif, lumayan free, free dalam artian di guanya pribadi sih kayak diberi keleluasaan di situ untuk explore gitu. Kalau dari drum sendiri, gua ngambil referensi dari si banyak. Waktu itu gua nonton si drummernya apa ya, si Thomas Priegen tuh, Mars Volta. Dia kan gila, rock, itu. Dia rock tapi agak gospel gitu. Nah itu gua ngambil beberapa trik sih dari dia, gua aplikasiin di sini. Tapi ya tentunya ditemenin sama instrumen lain sehingga kebentuk jadi bagus lah gitu. Nah ini kita mulai dari string session aja lagi nih, dari gitar. Itu gimana yang di part outro, apa yang lo lakukan di situ? Ya itu, outro malah gitar gue malah dapet duluan ya, apa melodinya. Jadi lagi gue pengen duet sama Nes gitu, terus tapi repeater gitu. Tadinya sih kepikiran bikin solo gitu, tapi kayaknya nggak cocok ya lagu-lagu kayak lagu, ya maksudnya lagu yang bisa joget kayak gini, kayaknya nggak cocok buat solo gitu. Jadinya lebih ke arah repeater aja gitu. Repeater tapi yang bareng sama Anes gitu. Sound ngawangnya Anes sama sound pastinya dari gue itu kayaknya nyambung gitu. Jadi kita kayak nge-repeat, ada minornya, terus pas terakhirnya, pas udah lepas terakhir semua itu dan pindah ke F. F flat minor itu gue malah mayorin gitu. biar kalau denger kan terakhirnya tuh kayak ada naiknya itu di isian gue itu ada minor gitu, repeatnya gue minorin terus terakhirnya, habis itu pas sudah wing terakhir pas lo simbal terakhir itu gue nada terakhir itu ya mayor. Yang nada ya. Terakhirnya gitu ya, nada terakhirnya itu gue mayorin. Gitu sih, jadi satu lagi dari mayorin dong ya. Ya satu lagi dari mayorin. Mencoba masuk. Ada nggak tahu gitu bercandaan itu. Bercandaan itu ada nggak tahu karena emang bercandaan lama gitu. Kayak masih dalam lingkup musik gitu disangkain. Apa itu? Mayorin. Elsa Mayorin. Tapi isian kita. Wah, masih anjir. Tapi isian kita tuh sama ya, Neh. Isian gue sama lo tuh di terakhir emang plek-plekan sama ya, Neh. Enggak, sebenarnya pas repeat juga enggak sama, Nes. Cuma nada dasarnya sama, tapi lu balik ke nada yang lebih rendah gitu. Kalau gue selalu terakhirnya itu nada yang lebih tinggi, terus gue balik lagi ke awal gitu. Kalau lu nada dasarnya sama, balik tapi lagi ke rendah. Itu, rendah ya. Oh iya. Ini kita mesti harus emang beda di situ aja ya. Iya, kita harus kredit basis kita juga sih yang dulu. Karena gue ingat bagian ending ini ada perubahan kuncinya itu dari dia sih, dari Randy. Jadi si Randy masukin kenaik, gimana ya, ini kan 4 bar ya, bagian ending ini 4 bar dan 2 bar terakhir itu ada sedikit perubahan kunci untuk menunjukkan, untuk membuat rasa bahwa lagunya udah mau habis gitu. Gue inget banget lagunya. Tuh Sel, ya kan? Bagian itu, ya gue inget banget tuh Sel, jadi pas gue ngisi di situ dengan legacy dari Randy tersebut aja, sebenernya kita udah sempet coba ngubah 2 kali deh. Kalau beberapa kunci, kita agak kunci. Bedain sih dari dia. Beberapa variasi gitu, cuman at the end of the day, kalau gue, ya gue ngikutin Banu. Nah, terus yang challenging itu ketika Dion main apa, Anes main apa. Nah, gue harus di tengah di situ. Sekaligus jadi pembeda waktu itu kalau nggak salah. Walaupun ya hanya 2 bagian itu aja sih. Lumayan seru sih bagian ini kalau dari bassnya. Nah, kalau lu sendiri, Sel, waktu itu ide lu apa sih sebenarnya di bagian itu? Bagian ini sih gue bisa bilang gue nggak begitu banyak macem-macem sih. Gue cuman karena dari melodi dasarnya Dion gitu. Cukup jelas ritmenya harus gimana. Mungkin gue cuman worry-nya dulu jadi apa sih, jadi white boy funk gitu. Teo pau 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 pau. Maksudnya drumnya jadi bu pa po pa 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 pa. Nggak mau jadi kayak gitu sih, asal nggak jadi white boy jazz funk gitu. Tapi nggak tahu, kita main ini makanya itu dengan parts-parts kalian itu sih jadi sesuatu yang gue bilang benar sih, jadi ngelepas banget, benar-benar kayak kalau bagian ini banyak di lagu ini nggak akan terasa, tapi karena di ending aja jadi energi yang sangat lepas sih. Menurut gue yang asik banget, dan mungkin buat gue yang paling menonjol sih drumnya Banu sih, benar-benar dia mainin itu. Kalau drummer tahu bahwa itu bagiannya cukup cukup kompleks ya, apalagi gimana lo memainkan apa sinkopasi ke right ya, gue nggak tahu sih right dan simbol-simbol sih itu sih itu gila sih. Kalau crash itu gila sih, kalau kata Edo itu drum pegel tuh, Ban. Drum pegel, benar-benar
Edo Kondolongit. Terus apa pas bagian itu kita larang Marcel untuk nyanyi sih. Tapi aku mau nge-skate gitu, kayak dulu skateman gitu. Skibidi-bidi paparapop. Gue pengen gitu tapi ditolak, di veto. Sayangnya. Sorry Sel, lu mau veto. Jack mic-nya kita copot. Mic-nya dicopot. Skibidi-bidi skipadapop. Sayang banget bagian itu. Udah ya? Udah semua nih ya? Udah. Udah semua. Kurang lebih seperti itulah proses kita kalau mulai dari brainstorming sampai jadi cukup panjang. Ada banyak perdebatan juga kadang-kadang, tapi itu suatu hal yang normal sih, malah ya mungkin sehat dan akhir menghasilkan suatu final art yang kita puas gitu. Semoga sih kita puas. Buat teman-teman juga bisa apa ya? Ya jadi referensi juga bagaimana thing as a band. Ban gue gitu. Tambahin dikit, Ban. Gue tambahin dikit. Apa-apa. Nah, boleh. Banyak fungsi juga. Fungsi kedewasaan dalam bermusik adalah jangan saling merasa dia yang paling gitu. Jangan sampai pengen lo nonjolin. Nih gue tuh paling keren, itu sebenarnya jangan sih kalau gue bilang. Biar itu tadi semua merata dan hasilnya yang jadi keren gitu. Jadi saling melengkapi lah, jangan saling. Benar. Kalau dari gue sih itu. Harus ini, harus. Pendewasaan kita rendah musik ya. Iya ya, benar. Dan nggak mikirinnya cuma instrumen sendiri. Kalau lo ngeband sama orang dan orang itu cuma bisa yang dia omongin cuma instrumennya sendiri gitu. Oh, ini keyboard gue nggak kedengeran nih atau vokal gue gimana? Vokal gue atau suling gue gimana? Dan lain-lain itu kalau kok gue nggak kedengeran itu berarti belum menjadi sebuah unit yang kerjasama sih. Paling ya, bagus sih. Malah kadang-kadang dari dulu. Karena gue sering dengerin nasional tuh gitu. Jadi kayak sesuai fungsinya aja gitu, ya. Jadi nggak semuanya betul. Saling kayak AC. Jadi kayak cuman AC nasional. Ada part yang bagian cuman kayak ya simple banget dan itu malah jadi hasil yang memuaskan gitu. Jadi nggak usah seluruh lagu main musik tuh nggak usah gitu. Sesuai gak usah, fungsinya harus. Aja gitu. Kalau kata dulu keren, apa? Semua jadi keren ya. Benar. Semuanya keren. Itu kayak misalnya lu ngebangun rumah kan nggak mungkin lu cuman kayak kamar tidur gue gimana nih? Kamar tidur gue gitu. Terus akhirnya kamar yang lain kayak gudang gitu kan. Gak mungkin kan. Lu pasti mikirin keseluruhan fondasi rumah itu. Betul. Iya, makanya tadi gue juga bilang bagaimana berpikir thing as a band gitu. Sebagai maksudnya, band. Benar-benar. Tadi banyak banget kayak Dion, Anes juga ngejelasin kayak di part ini vokal Marcel gimana ya. Kalau kita main ini nanti ketimpang kayak gitu. Jadi kita juga harus aware sama yang lain ketika teman kita lagi. Benar. Oh, ini bagian dia nih. Gue gak oke lah. Gue nganterin aja nih gitu loh. Jadi kayak. Ya ilmu-ilmu seperti itu lah yang maksudnya mau kita share juga gitu ke yang nonton gitu. Anak-anak men. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jangan lupa. Subscribe. Orang-orang pada ini, orang tolong pada dengar mungkin subscribe ke Spotify kita. Betul. Follow kita, follow. Apa sih kalau Spotify follow ya? Follow. Supaya follow, bisa dengar lagu ini dan lagu-lagu baru kita. Yang lain nanti lagu-lagu barunya kita bahas juga ya. Kita akan bahas sebenarnya rencananya. Iya, apa mungkin dari yang nonton ada pengen penasaran lagu apa yang nanti mungkin kita bisa kita bongkar gitu. Khusus di album baru apa? Oke, okay, thank you. Oke, okay, lagu-lagu yang lama juga it's okay, enggak apa-apa. Bisa. Jangan lupa subscribe. Oke. Okay. Oke, jangan lupa ya lah subscribe, komen. Aduh, YouTuber banget. Ya. Iya, kita nggak maksa tapi juga. Nah itu kaset solo project yang Marcel bisa dibeli. Thank you semuanya udah nonton. Untuk teman-teman semua, keep stay safe. Ciao. Ciao Ricardo. Bye. Open Napoli.